sewaktu seseorang menggeser posisi Tuhan dari tempat pertama dan menggantikannya dengan hal lain, hal apa itu? Apakah karir? Apakah olahraga? Apakah game? Maka orang itu sedang menyembah hal itu. Apakah lagu-lagu pujian dan penyembahan adalah bentuk penyembahan orang percaya? Iya, benar. Tapi dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan bukan satu-satunya cara menyembah Tuhan. Karena menyembah punya arti lebih dari itu. Kita lihat di Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah dalam roh, artinya penyembah dari dalam. Ada kesaksian batin dari dalam mengenal Tuhan dan kebenarannya. Menyembah dalam kebenaran, artinya kebenaran bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi menyembah bukan berdasarkan perasaan dan mood kita, tapi di saat kita lagi baik atau tidak baik pun, kita akan tetap menyembah Tuhan karena kebenarannya Tuhan gak pernah berubah. Perasaan kita aja yang berubah. Nah, seorang penyembah juga adalah orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Sewaktu seseorang menggeser posisi Tuhan dari tempat pertama dan menggantikannya dengan hal lain, hal apa itu? Apakah karir? Apakah olahraga? Apakah game? Maka orang itu sedang menyembah hal itu. Dan hati-hati saudara, kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Seperti kalau kita mengidolakan seseorang gitu ya, kita akan tiru rambutnya, gaya-gayanya, cara berpakaiannya, kita akan menjadi sama dengan orang yang kita idolakan. Nah, saudara, Anda ingin sama seperti siapa? Kalau saya ingin setiap hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus, maka utamakanlah Tuhan lebih dari apapun. Maka karakter kita pun setiap hari akan semakin berubah menjadi semakin seperti dengan Tuhan Yesus. Untuk bertumbuh dalam karakter dan dewasa dalam karakter, kita juga perlu punya komunitas dengan teman-teman seiman. Untuk itu jangan lewatkan di series What You Need to Know episode berikutnya tentang bergereja.